kita balik. Ha. Kan kita kata manja abil hasanati falahu asyru amsalih. Siapa buat satu benda baik, dia dapat 10 benda Allah Taala beri pada dia kebaikan. Tapi kebaikan tu dia tak mesti dalam bentuk duit dan tak mesti dalam bentuk fauran, immediately kita tak dapat, kita dapat. Bukan. Contoh saya bagi tahu. Kita pi derma RM1 dalam tabung, kita keluar surau, kita usah poket kita. Tak ada pun RM10. Kata bagi RM1 dapat RM10. Tak ada pun. Tak. Dia tak main dalam bentuk duit. Dia main dalam pelbagai bentuk yang lain. Contoh, Allah pelihara kita daripada musibah. Pernah tak dah traffic light hijau, kita jalan. Masa jalan, dia tu naik motor, dia kuning, dia duduk main laju, merah dah, dia tak dan. Kita hijau tak dan-dan nak jalan. Kita dengan dia ni, kita kata nipis setitik lagi nak kena. Dia pula bawa anak dia balik sekolah darjah 2 dengan anak kecil dia umur 1.5 tahun bawa kat depan motor. Kita nak marah agaklah dia yang bawa laju anak yang kecil tu. Tapi kalau aksiden, bukan kira siapa betul siapa salah, tapi mudarat pada budak tu, kita kesian kat dia. Nasib baiklah Allah selamatkan aku dan aku break. Sebenarnya nasib baik tu disebabkan ada derma atau infak fi sabilillah yang kita buat pada hari tu atau kemarin ke bila ke, Allah panjangkan usia kita, Allah selamatkan kita daripada mudarat. Kita parking kereta, kita baru nak pergi dekat kereta kita, member sekolah menengah kita sembang kita, "Assalamualaikum, apa khabar?" "Allah sihatlah, apa semua cantik sembang." Lepas kita duduk sembang dengan dia, kita pun ambil kereta, kita reverse, kita jalan. Tak dan 17 saat. Dahan reput besar paha, betul-betul jatuh kat tempat parking kereta kita. Kalau lambat tu, memang kita akan jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tak kenal kereta, tak kenal orang. Memang besar dahan tu. Macam mana boleh selamat? Allah pelihara kita. Mungkin pagi tadi kita ada bagi makan masa sarapan. Kucing mai kita ambil nasi lemak kita satu camca, kita lempar kat dia. Mungkin disebabkan tu Allah pelihara kita daripada musibah. Rumah terbakar, rumah pertama, rumah kedua, rumah ketiga. Betul-betul tentang rumah dia hujan turun. Betul-betul tentang rumah dia bomba sempat sampai. Betul-betul tentang rumah dia tu angin kuat jadi terpadam. Betul-betul tentang rumah dia tu orang mai di surau di masjid dekat, orang buat azan Allahu akbar Allahu akbar, sebut nama Allah. Sunnahnya bila azan, bila terbakar, maka api tadi tu dia reda. Terbakar juga, tapi sikit bahagian dapur saja. Dia punya penapis ayak kore dengan kuku je jahanam. Sebab awal tu dia dekat dengan dinding, hak lain semua Allah bagi selamat. Sebab apa? Mungkin disebabkan dia derma. Kadang-kadang Allah tak bagi dalam bentuk duit, Allah bagi dalam bentuk kesihatan. Umur kita sekarang ni, sepatutnya wajib dah kena kerja manis. Kalau sebab apa? Sebab member kita duk abak dalam grup kerja, grup sekolah kita. "Oi kawan aku, oi aku masuk hospital. Oi aku darah tinggi. Oi aku kencing manis. Oi aku kencing pahit. Oi aku kencing kawan." Semua member duk abak. Kita umur berapa? Sepatutnya boleh kena. Kita pun pergi check kat hospital, kat klinik. Dia cucuk, dia check tangan kita. 5.7. Dia kata, "Bagus, hang tak ada kencing manis." Terus pergi keluar, pergi kedai nasi kenak, minta teh tarik buih komtar ni makan satu. Meraihkan kejayaan tak kena kencing manis. Patutnya kena tak? Kena. Sebab apa? Saya ni bukan duk exercise sangat, ustaz. Makan pun boleh tahan. Alhamdulillah Allah pelihara. Sebab apa? Mungkin disebabkan kita tak kira nak derma infak fi sabilillah kat orang, Allah bagi dalam bentuk yang lain. Kadang Allah tak bagi kat kita, Allah bagi kat anak kita. Anak kita ni bukanlah pandai sangat. Kadang-kadang Allah bagi anak pandai. Pandai merata ni, dia pergi ni, masuk pertandingan ni menang ni, masuk pertandingan ni menang. Pandai debate, pandai pantun, pandai yang tu, pandai yang ni. Allah bagi pertandingan matematik menang dapat basikal. Kita tak payah dah save duit bas sekolah nak hantar dia RM250 sebulan, tak payah. Sebab sekolah dia boleh pergi dengan basikal dekat ya. Save RM250. Kadang duit tak keluar direct, tapi indirectly Allah Ta'ala pelihara. Mungkin disebabkan derma, kereta tak jadi masalah.
Kadang-kadang kereta aircon kerja buat masalah. Sat-sat aircon, sat-sat tayar, sat-sat yang tu, sat-sat yang tu. Duit-duit habis kot tu. Tapi Allah jaga, Allah pelihara. Duit tak keluar. Mungkin disebabkan derma yang kita buat. Mungkin disebabkan derma yang kita buat, Allah bagi environment yang baik dekat kita. Allah bagi kawan-kawan yang baik. Allah bagi jiran yang baik. Allah bagi bos yang baik. Tu pun rezeki juga, tuan-tuan. Rezeki tak? Rezeki. Ada orang tanya soalan kat saya, ustaz, saya benci dengan tempat kerja saya. Saya sampai di turun kereta, sebelum saya masuk pejabat saya, saya ludah 12 kali. Saya geram sangat nak masuk dalam pejabat. Cukup waktu saya belah pejabat, saya terajang meja-meja rumah, saya tiblah. Saya benci dengan kawan duduk sebelah saya. Hari-hari buat masalah dengan saya. Saya tak suka dengan bos saya. Hempuk semua kerja dekat saya. Dia nak keluar bekerja, dia ludah pejabat. Dia geram sangat. Tapi ada orang dia seronok pergi tempat kerja, kawan-kawan yang baik. Itu sebenarnya satu rezeki yang Allah bagi kat kita. Dapat kawan yang baik, dapat jiran yang baik, dapat suami yang baik. Bagus tak? Allahu Akbar. Niat senang suami yang baik ni. Mai ceramah sama-sama dengan suami. Allah, tu impian ramai orang tu. Tapi tak ramai yang dapat. Ramai yang kadang-kadang apa? Dapat suami pemalas balok liat. Ada? Allah kerja tak mau. Hari-hari pau isteri dia. Main 50 abang nak pergi kerja. Padahal hantu ayak tak pergi kerja pun. Kerja dia apa? Pergi judi. Dia pergi beratok di part nombor. Dia ambil nombor. Isteri dia jumpa nombor punya banyak dalam poket dia. Dia cari kerja kat tu. Dia tak pergi kerja. Dia minta duit isteri dia. Ada? Ada. Dia tak kerja. Dia menikah dengan isteri dia. Isteri dia kerja bagus. Dia guna nama isteri dia buat loan. Loan berapa? RM60,000, RM70,000, RM80,000. Dia buat apa? Nak beli motor besar. Dia tak ada kumpulan haram. Tak kerja apa pun. Pakai nama isteri dia. Loan bulan-bulan isteri dia kena bayar. Suami dia beli motor besar. Motor besar tak apa, bagus. Hang ada duit, hang belilah. Tapi ni duit tak ada apa. Nak buat charity, nak tunjuk ke orang. Bagus. Orang lain semua ni kerja, orang dapat duit. Ada lebih, rezeki lebih. Bawa motor semua pi tazkirah, bawa ustaz. Oh, macam-macam. Dia masyim kita pi. Rata-rata bawa ni makanan, bantu orang miskin. Pi semayang apa semua kat tepi jalan adventure yang seronok. Tapi tak apalah macam tu. Dia duit tak ada. Ambil duit isteri dia, beli motor besar, minta duit kat isteri dia nak pergi bagi charity kat anak yatim. Pi sampai sana, oi manis mulut, kita membantulah apa semua. Padahal anak dia duduk yatim di rumah, dia tak ingat, dia pi enjoy rata ceruk. Orang nampak macam bagus, tapi isteri berendam air mata di rumah sebab nak kena bela suami dia. Dia ada anak dua orang, dengan satu lagi anak jin cekok ada kat rumah tu. Suami dia lah kena bela pula. Habis duit dia minta tu. Ada tak suami macam tu? Ada. Kita dapat suami yang baik, alhamdulillah. Suami selalu main masjid. Suami balik-balik kuliah, dia beli burger kat kita. Tom yum putih dekat kita. Makan dua orang, alhamdulillah. Kadang Allah bagi rezeki isteri yang baik. Berapa ramai isteri yang antu ayak. Baru ni saya dapat soalan masa PKP, ustaz tolong doakan isteri saya. Awan, isteri saya ganas. Sebab apa? Sebab dia selalu cekik saya dengan wire TNB. Ni wire telefon, telefon. TNB cari mampus gitu. Wire telefon tu, kalau suami dia buat pasal, dia buang telefon, dia ambil wire telefon, dia belit suami dia tu. Terkeluar lidah suami dia sampai tu. Macam hukum gantung. Punya garang isteri dia. Gangster. Maling gangster sekali. Tapi alhamdulillah, Allah bagi rezeki isteri yang baik, suami yang baik, anak-anak yang baik. Anak orang lain duk cerita kat kita, aku payah nak gerak anak aku semayang subuh. Anak kita, kita masuk bilik, Aiman, Aiman, mai ikut abah pergi semayang subuh. Cui, Aiman bangun. Allah, tuan-tuan dapat anak aku tu. Tuan-tuan sujud syukur sampai koyak sejadah, belum tentu bersyukur dengan nikmat Allah. Tuan-tuan ingat senang anak-anak nak semayang. Kita pun malas semayang. Nampak anak-anak tu. Dia nak boleh ke semayang tu punya payah. Alhamdulillah. Allah tak, kadang-kadang Allah tak bagi anak pandai sangat. Biasa lah, taklah pandai sangat. Taklah bengong sangat. Adalah juga pandai sikit-sikit. Tapi taklah cerdik sangat macam orang lain. Tapi akhlak bagus. Orang main rumah tolong kita. Dia kemas rumah tu.
Anak lelaki darjah 5, darjah 6, tingkatan 1, tapi dia duduk di dapur tolong mak dia, mak dia layan tetamu, dia basuh pinggan, dia buang sampah. Eh, ya Allah, bagusnya anak tingkatan. Tingkatan 2, budak lelaki, akhlak punya baik. Tengok orang, hormat orang, tak reti cakap lebih kurang, nak maki orang semua, tak ada semua. Eh, bagusnya. Sebab apa? Mungkin disebabkan rezeki kita duduk infak fi sabilillah. Maka jangan perkira duit kita untuk beri kebaikan kepada Islam terutamanya. Semua Allah akan bayar kita balik. Inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tak pernah sia-siakan pahala ganjaran orang yang buat benda baik. Allah tak pernah sia-siakan dia. Yang buat dia benda baik, Allah akan bagi kat kita dalam pelbagai cara.